gimana Mbak? Iya Miss, kejadiannya itu Miss tanggal 2 Juni itu Miss. Ya dia itu kenal sama saya itu lewat TikTok Miss. Nah dia itu biasa ya Miss minta pertemanan. Terus ujung-ujungnya dia itu minta nomor WA aku Miss, katanya buat tambah silaturahmi katanya. Ya udah aku waktu itu kan langsung dikasih Miss nomor saya kan ke orang tipu itu. Nah dia itu dia biasa ngirimin fotonya, terus ngirimin foto anaknya gitu Miss. Terus pas menjelang berapa minggu itu dia ujung-ujungnya minta bantuan ke saya Miss, katanya dia mau cuti, katanya tolong cina kamu jadi kamu kenalnya di TikTok gitu sayang? Ya di TikTok Miss. Oke. Terus? Ya terus dia itu katanya dia kayak apa sih Miss, kayak ke ngedesak-ngedesak saya katanya mau cuti gitu, minta bantuan gitu Miss. Nah pas itu dia langsung ujung-ujungnya ngasih nomor staff kayak di kantor gitu. Nah dari situ saya udah gak inget apa-apa, jadi dia yang diomongin, dia yang diucapin itu saya nurut Miss. Waduh, terus? Nah, terus katanya coba kamu telepon katanya ke nomor yang HRD staf kantornya, katanya namanya Lea Atmaja, katanya dia kantor di Singapura. Dia bilangnya kantornya Singapura Miss, katanya dia juga kerjanya di Singapura di pelayaran Miss. Dia itu Kerja di mana? Dia kerja di mana? Di Singapura Miss. Dia ngomongnya di pelayaran Miss. Terus kamu disuruh menghubungi manajernya karena dia mau cuti. Iya. Oke, terus? Pas terus kan aku langsung telepon ya Miss ke manajernya yang staf kantornya itu. Terus ya aku kan diceritain namanya, dia itu namanya Nathan Orlando Miss, orang yang punya itu. Nah, terus sebutin namanya yang ke staf kantornya itu bahwa Nathan Orlando pengen cuti, kata aku gitu. Terus kata staf kantornya, oh iya Mbak katanya, nanti saya proses ini percutiannya, tapi kalau mau bisa Mbak nanti ke Singapura buat tanda tangan, kata yang bilang statusnya itu Miss. Oke, terus? Ya, terus pas waktu itu kan aku bilang saya gak bisa Pak, soal saya lagi kerja di Taiwan, kata aku. Sedangkan kamu di Taiwan tuh dok? Di Taiwan. Oke. Di Taipei Miss. Pas itu dia langsung matiin teleponnya, terus dia nelpon lagi, oh Cina coba kamu kirimin ARC katanya, kalau kamu lagi berada di Taiwan. Terus aku fotoin ARC aku Miss, dikirimin ke yang namanya staf kantornya, itu dia ngaku-ngaku itu. Terus dia katanya, Mbak kalau misalkan ini ibu kan Cina posisi lagi Taiwan, Cina gak bisa Cina, tapi ini kalau misalkan yang namanya Nathan Orlando pengen cuti katanya harus ngelarin uang, dia bilangnya 15.500.000, awalnya bilang gitu Miss. Harus ngeluarin berapa uang? 15.500.000 Miss, awalnya dia ngomongnya gitu Miss. Karena dia tahu kamu dari Taiwan, terus dia minta uang 15 juta. Terus iya, kamu nggak ngasih nggak sayang? Enggak, saya nggak ingat dari situ Miss. Jadi saya yang dia diucapin ya itu, jadi saya langsung nurut gitu Miss. Apa karena kamu mencintainya? Enggak Miss. Itu kayak didesak gitu ya Doi. Kayak feelingnya itu kayak udah nggak ada waktu lagi mau nanya siapapun, pikirannya sudah ngeblank gitu ya. Iya Miss, udah nggak berpikir kemana-mana gitu Miss. Nah, hanya fokus sama dia aja. Terus pas aku konfirmasi ke orang yang ke satu itu yang namanya Nathan Orlando, aku kasih tahu kan itu ya Miss. Terus dia bilangnya awalnya gini, coba kamu minta bantuan uang ke majikan. Awalnya dia bilang gitu. Kata aku nggak ada, majikan nggak ada uang sebesar gitu, kata aku Miss. Terus dia langsung ngasih nomor SPP Taiwan yang suka minjemin uang Miss. Iyo. Iya. Kok dia tahu kayak gitu? Iya, ada kontaknya Miss. Saya masih disimpan yang SPP yang Taiwan yang suka minjemin uang Miss. Nah, dia ngedesak ke saya juga, katanya coba kamu WA terus, kata si yang namanya Nathan Orlando itu Miss. Ya.
Terus kan aku chat ke yang namanya yang SPP Taiwan itu yang minjemin uang itu, Miss. Terus dibales, kata aku, Mbak, bener ini yang suka minjemin uang, kata aku gitu, Miss. Terus dia balas, oh, katanya Mbak mau minjem berapa, katanya gitu. Ada Miss, chatnya belum saya dihapus, Miss, yang SPP itu masih aku simpan, Miss. Nah, terus dari situ dia langsung ngirim yang apa, yang tunggakan berapa bulan gitu, Miss. Nah, saya aku kirim ke yang namanya Nathan Orlando itu, Miss. Terus dia langsung ngasih bulatan yang itu minjemnya yang 30 juta, Miss. Terus? Nah, 30 juta, Miss. Nah, terus dia katanya, coba kamu pinjemin yang uang yang 30 juta, katanya. Biar saya yang bayarnya, ngomongnya gitu, Miss. Saya yang bayarnya, katanya gitu. Kamu cuma jadi, apa sih namanya, yang kayak pinjam gitu, tapi yang dibayarnya dia, katanya gitu, Miss. Nah, pas dari situ kan aku langsung pas besoknya itu di interview lewat LINE, Miss. Kayak ARC, ya, foto aku, data-data aku kan di foto-fotoin, Miss. Nah, udah itu kan dia langsung desak-desak ke aku lagi, katanya gimana, udah belum pencairan gini-gini, katanya. Belum, masih proses ini, kata aku ya, Miss. Nah, dari situ pas besoknya itu ada informasi dari SPP katanya besok mau tanda tangan, katanya, tapi tanda tangannya tanpa sepengetahuan majikan. Jadi aku tanda tangannya di luar, Miss. Di tempat 7-Eleven yang suka ngirim uang ya, Miss. Di situ ya, tanda tangan stick jari kayak gitu, banyak tanda tangan, berapa kali waktu itu tanda tangan sana itunya ya, Miss. Nah, terus dia sedesak lagi, katanya gimana, udah belum, katanya, tanda tangannya, katanya udah besok pencairan, katanya. Ya udah, saya kirimin nomor rekeningnya, kata Miss. Dia ngirim ke nomor rekeningnya, katanya, yang di staff kantornya yang Taiwan, yang itu Singapura itu, Miss. Nah, dia langsung ngirimin, Miss, nomornya, katanya dia nanti aja, katanya kalau misalkan uang cair nanti kirimnya ke rekening ini. Nah, pas besoknya itu kan langsung cair ya, Miss, jam 3 sore cairnya itu, uangnya itu, Miss. Nah, langsung yang SPP yang itunya kan langsung dikirimin ke nomor rekening yang si penipu itu, Miss. Nah, menjelang udah cair itu udah masuk ke rekening, dia langsung kirimin bukti transfernya udah masuk, ada, Miss, saya masih disimpan, Miss, fotonya. Nah, terus pas menjelang udah pencairan itu, Miss, ada berapa harian ya, ada 4 harian kalau gak ada 5 harian ya, Miss, 4 harian kalau gak salah, Miss. Dia langsung nge-chat, katanya saya lagi dijemput sama kapal yang mau ke darat, katanya. Saya mau tanah ini, mau bayar utang kamu yang kemarin saya pinjam yang 30 juta. Dia ngomongnya gitu, Miss. Ya udah kalau gitu, kata aku gitu. Nah, pas dia langsung konfirmasi, katanya saya lagi di kantor, katanya lagi tanda tangan ini itu, katanya. Terus dia langsung WA-nya gini, Miss, saya sedih gitu, gimana ini cina dihalang-halangin sama yang namanya pajak, Miss. Nah, terus yang staf kantor itu nelpon ke saya, Miss, katanya, ini katanya yang atas nama Nathan Orlando, katanya udah ada di kantor, udah tanda tangan, udah beres, tapi ini gak bisa langsung cair, katanya, lagi dihalangin sama pajak. Misalkan ini mau cair, tolong kirimin dari hari ini juga, katanya, uang 28 juta, Miss. Nah, dari situ saya udah sadar, Miss, dari situ dia harus ngirim uang 28 juta. Terus aku kayak mikir gini, kayak ada yang beda, kata aku gitu, Miss, kayak ada gimana, kayak gitu ya, Miss. Nah, terus ibu aku langsung nelpon, terus, Miss, katanya, gak enak hati, katanya seorang ibu kan ke anak gimana, katanya, Miss. Nah, saya cerita gitu, iya, katanya feeling ibu juga kayak lagi ke kayak anak yang kayak ke hipnotis gitu, Miss. Nah, dari situ aku udah malah sadar, Miss, langsung nelpon ke rumah, diceritain dari kejadian dari A sampai Z, Miss. Nah, dari situ orang tua sama yang di rumah cari informasi di Epi, benar, Miss, wah, orang itu suka nipu semua orang-orang TKW, Miss. Terus? Nah,
Nah, dari situ itu hilang kontak itu biasanya suka nge-DM, suka gitu, enggak, Miss. Nah, tiap saya ditelepon, tanggung jawab ini gimana, katanya penipuan gini gitu, dia cuman dibaca terus, terus dia pernah nge-WA-nya, dia kayak alasannya kerja sibuk, Miss. Di laut gak ada sinyal, gak ada apa-apa gitu, Miss. Dia ngomong sibuk gitu, Miss. Nah, pas dia itu ujung-ujungnya gitu, kalau misalkan pengen uang cair, katanya dia ngedesek ke saya, Miss. Harus kirim uang 28 juta, Miss. Terus? Nah, terus saya gak di-transfer, Miss. Nah, terus pas terakhir dia nge-WA ke saya, dia disuruh cepet-cepet kirim nomor kakak saya, Miss. Dia pura-pura pengen ngedaftarin kartu katanya. Sampai sekarang nggak ada itu lagi, nggak ada kabar dari si penipu itu lagi, Miss. Okay. Di WA berapa kali nggak di responnya pos, Miss. Berarti kamu sudah ditipu berapa totalnya? 30 juta, Miss. 30 juta. Iya, 30 juta, Miss. Terus? Pas kejadian itu, saya kemarin pas hari apa ya, Miss? Agensi saya kesini kan ya, Miss? Nah, agensi saya kesini, Miss. Dia ngontrol kan tiap bulan kesini. Dia kemarin sebulan lebih dia nggak kesini. Katanya sibuk ini itu kayaknya. Kan banyak anak Taiwan yang masuk ke agensi dia, Miss. Nah, terus yang kedua itu lihat ke saya kayak... kayak orang ada masalah gitu, Miss, pemikiran kosong kayak gitu, Miss. Terus aku cerita ke agensi, saya bawa ada masalah kena tipu sama hipnotis, kata aku. Terus dia langsung konfirmasi agensi Maya, Miss. Agensi Maya, Miss. Dia ceritain, terus dari situ saya diinterogasi di sini sama majikan, sama agensi terjemah, sama agensi yang gak terjemah, Miss. Terus katanya saya kayak aku di foto-fotonya dikirim ke SPP yang minjem itu, Miss. Terus dia saya katanya dia ngomongnya katanya di apa dikasih-kasih uang segitu. Kalau misalkan saya ngasih uang ke cowok, Miss, gak bakalan, Miss, apalagi uang itu puluhan juta, Miss. Ya, orang juga pada tahu itu emang benar-benar ketipu sama kehipnotis. Orang banyak juga beda bang ke saya gitu, mirang teman-teman yang Taiwan ini, Miss. Tapi aku yang agensi itu bilangnya cuma ngasih cowok. Terus dia langsung telepon ke mem Santi yang agensi yang ngasihkan agensi saya, Miss. Katanya gitu, dia malah bilangnya kamu pernah foto bugil gitu, kata aku. Astagfirullah, enggak, kata aku, enggak pernah. Namanya juga tipu sama hipnotis ya, Miss. Mungkin apalagi ngasih uang ke cowok sebesar 30 juta mendingan saya ngasih ke anak, ke keluarga, kata aku gitu, Miss. Nah, dari situ terus dia konfirmasi ke PT, katanya kamu di sini 1 minggu lagi, katanya. Nanti kalau 1 minggu lagi, katanya, dia mau ngejemput saya, Miss, mau dioper sama agensi lain, katanya. Terus saya mau ditetapkan di kontrakan yang bayarnya mahal, dia ngomongnya gitu, Miss. Terus? Ya, terus dari pihak PT katanya harus apa sih, namanya harus bayar gitu, yang tuan yang 3 bulan itu masih ada, harus dibayar semuanya, katanya gitu, Miss. Sedangkan saya di sini baru 4 bulan, Miss, potongan belum beres, ditambah di desak itu, jadi saya ke teman nyari solusi kemana, terus kata teman coba solusi ke sama Koko Faisal. Terus aku DM ke Koko Faisal, gak direspon-respon. Terus sama teman saya ngasih nomor, Miss. Alhamdulillah, Miss, direspon. Oke. Terus saya sampai sekarang bingung, Miss. Oke, nah sebentar. Kamu pinjam uang di situ kan tanda tangan kan, Do, kamu, Do? Iya, tanda tangannya beda, Miss. Bukan di tempat teman majikan, tapi di tempat lain, Miss. Ngerti, tapi saat pinjam uang itu kan kamu tanda tangan tuh, sayang. Iya, tanda tangan, Miss. Tanda tangannya pas mau besoknya mau cair, Miss. Nah, terus habis itu uangnya itu siapa yang transfer? Yang transfernya itu yang SPP yang itunya, Miss, ke rekening si cowok penipu itu, Miss. Oh, bukan kamu yang kirim? Bukan, Miss. Yang dari SPP
berarti kan berarti mereka ada kerjasama dong? Gak tau, iya kayak Miss, tapi aku masih nyimpan nomor SPP yang di Taiwan ini Miss, yang suka minjem-minjemin anak uang gitu. Aku masih bukan simpan kontakku. Gini, pertanyaan saya, yang kirim uang itu atas permintaan kamu atau banknya itu sendiri yang kirim? Atau kamu yang nyuruh? Gini, dia itu meser-meser ke saya Miss, katanya, coba nanti kamu kirimnya ke uang yang udah cair ke rekening saya, katanya Miss, si penipu itu Miss. Terus aku konfirmasi ke SPP itu, nanti kirimnya ke nomor rekening ini Miss, kata aku. Terus SPP yang jamin-jamin uang itu langsung dikirimnya ke nomor rekening si penipu itu Miss. Oh, tapi kan atas instruksi kamu sayang, kan kamu yang nyuruh. Iya, jadi seakan-akan gini loh Miss, jadi yang diucapin dia itu, jadi saya langsung nurut gitu Miss, gak berpikir gak apa-apa gitu Miss. Nah, itu yang saya katakan sayang, kenapa saya selalu memberikan informasi sama kalian bahwa penipuan itu bermacam-macam caranya, dan mereka itu pinter banget, apa ya, bersilat lidah. Iya Miss. Jadi mereka itu bersilat lidah, memang seperti itu. Jadi mereka itu memang penipuan yang sudah yang sangat lihai sekali sayang. Dan mereka kan mau pindah kerja lah. Dan kamu terperdaya. Iya Miss. Jadi solusinya ya nggak ada sayang, karena kamu jatuh cinta terlalu cepat dan terlalu cepat percaya. Ngerti nggak maksud saya? Iya, Miss. Jadi memang seperti itu sayang. Mereka itu memakai berbagai cara. Itu kamu masih sadar. Padahal kamu di Taiwan berapa lama, Dok? Aku sekarang udah 4 bulan, Miss. 4 bulan? Iya, aku kesini itu dari bulan 3, tanggal 3, Miss. Oke, berarti kan kamu masih potongan, Dok? Iya, masih potongan, Miss. Jadi kamu masih baru di Taiwan 4 bulan, sudah punya utang 30 juta? Iya. Di bank? Sedangkan potongan dari PT 3 bulan lagi, Miss. Potongan dan, itu 7 bulan, Miss. Dan kamu sendiri masih potongan? Terus punya utang bank gara-gara laki-laki yang kamu kenal dari TikTok, bener nggak? Iya Miss. Waduh. Nah ini menjadi apa ya? Apa ya? Aduh, bingung saya ngomongnya. Sudah saya ingatkan berkali-kali mungkin ya. Ya ini ya kamu harus kondisikan potongannya memang total dok. Di bank itu bayarnya berapa? Terus potonganmu berapa? Pas waktu SPP itu masih kertas-kertas itu ya Miss, pas waktu aku tanda tangan di luar itu ya Miss, 18 bulan potongan Miss. Waduh, per bulannya berapa? Per bulannya itu kalau di NT in Taiwan itu 6.554 Miss. Kalau dirupiahin itu 3.300 kurang, Miss. Lah, cukup nggak untuk pembayaran kamu tiap bulannya? Kalau potongan dari PRT itu kan, Miss, 6 juta kurang, Miss. 6 juta lebih, Miss. Berarti masih ada sisa? Iya, ada sisa. Jadi, pas waktu aku kan potongannya itu dari PT itu 12.000 berapa ya, Miss? Kalau dirupiahin itu 6 juta lebih, Miss. Ada sisa potongannya itu 4.000 Miss. 4.000 Miss. Jadi masih bisa bayar utangmu itu? Iya Miss. Terus bagaimana dengan keluargamu, Dok? Ya, tapi ini pas potongannya itu bulan 8 Miss, 8 Agustus Miss, mulai bayar si penipu itu Miss. Oh, oke, masih bisa nafas intinya kamu masian ya? Belum, ya jadi belum masuk ke ini Miss. Nah ini artinya kamu harus berhati-hati Dok. Ya ini yang Miss Yuni cerewetkan, kenapa Miss Yuni selalu bilang jangan seperti ini, jangan seperti itu, bener gak? Karena ini semua adalah modusnya papa online sayang. Iya
Iya, dia itu ngomongnya itu minta bantuan ke saya, Miss. Terus katanya, terus nanti katanya kamu gak boleh bayar kayaknya gitu. Terus nanti dibayarnya sama saya, terus kamu kirimin nomor sayanya ke SPP itu, Miss. Dia ngomongnya gitu, Miss. Terus aku kirimin nomor si penipu itunya ke SPP yang suka minjem-minjemin uang itu, Miss. Tapi gak mungkin dia yang bayari, sayang. Itu Miss Yuni ngasih nama itu, mereka itu papa online. Iya, Miss. Jadi ya tetap kamu yang bertanggung jawab, kan yang pinjam atas nama kamu. Iya. Ini Miss Yuni cuma bisa ngasih apa ya, informasi buat teman-teman yang lain, apalagi yang masih baru. Jangan pernah percaya sama apa ya, laki-laki atau papa online. Iya. Bener gak saya ngomong kayak gini? Iya, Miss. Jadi apa nih yang ingin kamu sampaikan ke teman-teman nih? Seperti ini nih, apa yang ingin kamu sampaikan? Ya, saya mohon jangan sampai ada orang yang ketipu seperti saya, Miss. Jangan sampai ada yang keulang ketipu lagi, Miss. Semoga ini menjadikan pelajaran yang terbaik buat kamu ya, sayangnya. Dan ya, Miss. Jujur, kalau utang itu memang nggak ada solusinya, sudah tahu kan, sayang ya. Tapi ya, dengan cara kamu mengingatkan orang lain, semoga kamu kedepannya lebih baik lagi ya, Dok ya. Ya, itu juga ibu juga katanya dia udah ikhlas katanya. Ya kita intinya apa, ngasih sodako katanya gitu. Bukan, itu bukan sodako, sayang. Itu bukan sodako. Kita nggak boleh artikan sodako. Nanti kalau sudah gajian full, kamu tetap harus sodako. 30 juta yang kamu berikan itu adalah karena kebodohan kita, sayang. Itu bukan sodako. Iya. Jadi lain kali diperbaiki, jangan mudah percaya, apalagi laki-laki lewat online. Iya, Miss. Karena saya pribadi selalu mengingatkan kalian, nggak ada laki-laki tiba-tiba jatuh cinta pada kamu, sayang. Benar nggak? Iya, benar, Miss. Kan nggak mungkin toh orang pelayaran dengan gaji yang gede tiba-tiba mencintaimu? Iya, Miss. Dan akhirnya? Iya, Miss. Dari situ saya udah nggak ngeblank dari situ, Miss. Jadi pas dia ngukin itu, Miss, jadi saya langsung ikut gitu ucapin dianya. Jadi apa-apa dia katanya itu, saya nurut gitu, Miss. Iya, karena kan kamu fokus hanya sama dia, sayang. Jadi dia tuh seneng banget. Karena itu dia tidak suka kamu punya teman, dia maunya kamu hanya berbicara dengan dia. Iya. Karena itulah cara-cara sindikat, kalau kamu berbicara sama temanmu, mungkin temanmu akan mengingatkan, Dok. Jadi dia nggak suka. Ya. Dia tuh nggak suka. Diingatkan itu nggak suka. Iya, Miss. Jadi dia itu memang kayak gitu. Kamu dilarang untuk berbicara dengan siapapun. Mereka itu tidak suka kamu menghubungi siapapun. Yang mereka mau, kamu fokus sama dia saja, apa yang dia bicarakan. Nah, akhirnya kamu lupa diri. Bener nggak? Iya, Miss. Karena itu kan memang mereka sengaja kayak gitu. Iya, Miss.